Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bersama kami di sini channel khusus membahas dunia hewan yang sangat bermanfaat dari segala aspek. Oke, maaf ya, ini Mas kotor karena tapi hari ini kita akan mengurusnya. Kita tapi sekarang kita akan mereview untuk makanan ikan cupang dua ini. Biasanya kalau orang-orang peternak itu menggunakan ulat sutra, ulat yang kecil-kecil itu. Tapi kalau untuk kita yang sebagai pecinta yang memelihara satu, dua, tiga atau yang sedikit, untuk kita yang memelihara cuma untuk menikmati, tidak dikembangbiakkan, biasanya kita menggunakan makanan ikan cupang yang terjual di supermarket-supermarket. Dia itu sebetulnya ada khusus dia warna hijau. Cuma kemarin lagi habis, nanti kalau kita beli kita review lagi. Lagi habis, jadi kita menggunakan makanan ikan untuk cukupannya ini. Mereknya Takari. Sebenarnya ini lebih untuk ikan ini, mas koi sama ikan koki. Tapi ini ukuran yang kecil, kita bisa lihat di sini. Untuk yang kecil, jadi dia bisa juga untuk ikan cupang, untuk mulut ikan cupang dia muat jalan yang besar. Ini harganya sekitar berapa ya, 8.000 atau pokoknya nggak sampai puluhan, di bawah belasan lah, belasan atau di bawahnya. Oke, kita akan mereview ini Takari. Kenapa di sini kita nggak menggunakan ulat sutra? Karena carinya mungkin agak susah di daerah kami, jadi cuma sama agak geli, jadi kita gunakan ini aja. Dan di sini juga semuanya sudah mengandung nutrition tuh, nutrition plus vitamin and mineral, dan ini sudah super brand atau top brand, jadi sudah terjamin ya guys. Ini produk dari CP Petindo Food Care and Health. Nah, satu ini beratnya sekitar 100 gram atau 1 ons. Oke, di sini kita kita baca dari atas. Nih, pakan ikan Takari ini dibuat dengan formula istimewa yang mengandung nilai nutrisi cukup dan pertumbuhan yang sehat bagi ikan Anda. Beri pakan 2 kali sehari dengan takaran secukupnya untuk dihabiskan dalam 10 menit. Jangan memberi makan berlebihan. Oke, kita mungkin biasanya yang kami beri sekitar sehari itu 3 kali sampai 4 kali. Tapi kalau untuk satu ekor ikan ini biasanya kami cuma memberi 5 butir aja. Dan tidak boleh, karena beri makannya harus habis dalam waktu 10 menit. Jadi nggak boleh banyak-banyak, nanti dia kotor. Ini ada beberapa kelebihan kemarin jadi kotor. Itu biasa diberi makan pagi, siang, sore, sama malam. Oke, kita baca lagi. Komposisinya yaitu tepung ikan, tepung udang, tepung kedelai, pencemara, warna, antioksidan, vitamin, mineral A, D, E, E, B1, B2, B6, B12, niacin, biotin, pantotenik, kolin. Oke, cara penyimpannya tutup rapat dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Oke, simpannya tinggal tutup rapat ini yang di atasnya aja. Oke, kita sekarang kasih makan langsung ya. Ini dalamnya dia seperti ini guys, tuh kecil. Jadi kita kasih makannya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, itu sekitar 3 kayaknya dia udah kenyang sih, soalnya tadi pagi sudah dikasih makan, jadi dia tidak mau. Coba yang sebelah sini. Sama guys. Oke guys, setelah review makanan ikan cupang hari ini. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye-bye.